Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah la haula wala quwata illa billah. Bapak ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa menyempatkan untuk saat ini kajian kita. Pada kesempatan pagi ini kita akan mencoba mengkaji hadis-hadis yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Tentu dalam hal ini saya akan membahas hadis-hadis yang bermasalah. Jadi ada hadis-hadis bermasalah. Kalau hadis bermasalah itu ya dalam pandangan hadis, yaitu hadisnya ya mardud, tertolak. Seperti yang pernah kita jelaskan pertemuan sebelumnya ketika membahas hadis, kalau di dalam Muhammadiyah kita melandaskan seluruh dalil-dalil itu pada Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah, pada Al-Quran dan hadis-hadis yang makbul. Kategori hadis makbul itu pertama apabila kualitasnya sahih atau kualitasnya hasan. Berarti kalau tidak sahih atau tidak hasan, yaitu tidak makbul. Dalam hal ini ya hadis dhaif, apalagi hadis yang palsu. Sebenarnya apa itu hadis yang dhaif dan apa itu hadis yang palsu? Hadis yang dhaif itu adalah hadis yang tidak memiliki atau tidak terpenuhinya syartun, sebuah syarat, atau banyak syarat, min syurutis sahihi, dari syarat-syarat hadis sahih, awil hasani, atau syarat-syarat hadis hasan. Jadi apabila tidak terpenuhi kriteria syarat hadis sahih atau hadis hasan, maka itu termasuk hadis yang dhaif. Adapun yang dimaksud dengan hadis maudhu, hadis maudhu itu adalah al-muhtara'u, al-masnu'u, al-mansubu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis maudhu atau palsu itu adalah al-muhtara', jadi sesuatu yang diciptakan, al-masnu' atau yang dilakukan, diperbuat, al-mansubu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zauran wa buhtanan, yaitu dengan ya, cara pemalsuan atau kedustaan. Sawa'un kana dzalika Muhammadan am khata'an, baik itu disandarkan kepada Nabi atau bukan. Jadi mudahnya Bapak Ibu jemaah sekalian, namanya hadis palsu itu adalah sesuatu yang memang dibuat, dicipta, yang itu bukan berasal dari Nabi, tetapi disandar-sandarkan kepada Nabi. Orang yang pintar bahasa Arab kan mudah saja bikin hadis itu. Yang penting pakai bahasa Arab, lalu sampaikan kepada orang-orang yang tidak bisa bahasa Arab, tinggal diawali saja qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kan percaya. Padahal itu tidak ada kaitan dengan Nabi. Itu namanya hadis maudhu atau hadis yang palsu. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Hadis palsu ataupun hadis yang lemah atau hadis dhaif itu memang ini satu kajian tersendiri ya. Itu bisa dilihat dari sisi sanadnya, ciri-ciri hadis yang palsu itu sanadnya seperti apa. Kemudian juga nanti bisa dilihat dari ya, matannya. Jadi matan yang ciri hadis yang palsu itu yang seperti apa. Tentu itu ada pembahasan tersendiri. Nah, di antaranya saja tentang matannya itu bisa kita koreksi. Apabila ada matan hadis yang bertentangan dengan Al-Quran
atau dengan hadis-hadis yang sahih, yaitu bisa dipastikan bahwa hadis tersebut secara matannya itu palsu atau maudhu. Misalkan contoh hadis waladuz zina la yadkhulul jannata, anak hasil dari zina itu la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Jadi orang, seorang anak yang dilahirkan karena dari proses perzinahan, itulah yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga, ila sab'ati abna'in, sampai 7 keturunan. Oh, kasihan loh. Yang dosa itu ibunya apa anaknya coba? Ibunya, ibunya yang berzina, tetapi membawa dosa turunan, dosa bawah. Jadi waladuz zina, anak hasil dari zina itu la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga, ila sab'ati abna'in, sampai 7 turunan. Bayangkan. Bagaimana kalau dia sholat? Bagaimana kalau dia baik? Bagaimana kalau keturunannya tetap baik dan sholat? Apakah tetap tidak akan masuk surga? Maka dari ini saja bisa kelihatan matan hadis tersebut ini telah bertentangan dengan Al-Qur'an. Mana yang bertentangan dengan Al-Qur'annya? Dalam Al-Qur'an sebutkan wala taziru wa ziratun wizra ukhra. Jadi dosa seseorang itu tidak bisa diwariskan kepada yang lainnya. Kalau si A yang mencuri, maka yang berdosa si A, tidak bisa dilimpahkan. Mudah-mudahan dosa itu yang menanggung si B, itu tidak bisa. Kalau yang berzina si A, ya yang berdosanya ya A itu. Tidak bisa kemudian yang berzina si A lalu dosanya dilimpahkan kepada si B, itu tidak bisa. Nah, itu contoh ya, hadis yang palsu. Dan terkadang juga munculnya hadis palsu atau hadis dhaif itu juga banyak latar belakangnya ya. Mungkin karena mempertahankan ideologi golongannya, partainya, itu mungkin saja dimunculkan hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang palsu. Hal ini bisa kita baca dalam sejarah ketika perseteruan tanda kutip ya, sahabat Ali dengan Muawiyah, itu sering bermunculan hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang tidak jelas. Lawan politik dari sahabat Ali, dia akan menulis man ro'a minkum Muawiyatan 'alal mimbar faqtulu. Siapa orang yang melihat Muawiyah di atas mimbar, siapa saja yang lihat Muawiyah di atas mimbar, faqtulu, maka bunuhlah. Lalu sebaliknya lawan politiknya juga begitu. Man ro'a aliyan 'alal mimbar, siapa orang yang melihat Ali di atas mimbar, faqtulu. Itu dari mana harus membunuh? Ya. Karena membunuh seseorang itu jelas dilarang dalam Al-Qur'an. Ya. Karena di situ ada kepentingan ideologi, kepentingan politik, jadi banyak hal memunculkannya. Sesuatu itu ada hadis palsu atau hadis dhaif. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara sekalian yang dirahmati Allah. Yang berikutnya, insya Allah, seperti jamaah sekalian sudah ketahui, Muhammadiyah sudah memutuskan satu Ramadan itu akan jatuh bertepatan dengan tanggal berapa? Tanggal 6 Juni 2016 ini. Nah, tentu bulan Ramadan ini adalah bulan yang memang sangat kita tunggu-tunggu, kita nanti-nantikan, karena di dalamnya terdapat banyak keutamaan-keutamaan. Jadi rugi sekali Bapak Ibu cuma sekalian kalau dalam hidup ini ketika diberikan kesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan lalu tidak dimanfaatkan sebaik-baik mungkin, maka sungguh sesuatu yang sangat rugi. Jadi kita cari keutamaan itu sebanyak-banyaknya. Dalam pengertian tanda kutip ya, kita mencari pahala ya, sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Namun saya juga ingin mengingatkan Bapak Ibu jemaah sekalian, keinginan kita meraup pahala sebanyak-banyaknya juga jangan sampai terlena. Terlena dalam pengertian kita jangan serta-merta mengambil hadis-hadis yang menyerukan keutamaan
lalu kita tergiur ingin mendapatkan pahala itu, ternyata tidak memiliki dasar yang jelas atau dasarnya malah diragukan. Itu yang tidak diinginkan dalam agama. Sekali lagi juga saya mengingatkan bahwa Muhammadiyah senantiasa melandaskan seluruh aspek-aspek peribadatannya kepada landasan Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah. Ya. Jadi sekuat mungkin kita menghindari hadis-hadis yang tidak makbul, ya, atau hadis-hadis yang tidak sahih, yang tidak, mohon maaf, yang hadis yang ya apa, yang dhaif dan hadis maudhu itu kita hindari. Tapi kita mengambil hadis-hadis yang sahih dan hadis-hadis yang hasan. Di dalam Al-Quran juga surat Al-Mulk disebutkan, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Nah, di situ ada kalimat liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Jadi kita hidup di dunia ini sedang diuji oleh Allah. Maka yang akan dilihat oleh Allah itu, siapakah di antara kalian ayyukum ahsanu amalan, yang paling baik amalnya. Ahsan itu kan hasan atau baik. Dalam bahasa Arab ahsan itu kan menggunakan wazan af'alu, isim tafdil. Ahsanu amalan. Yang akan dilihat oleh Allah itu siapa di antara kita ini, siapa di antara mereka-mereka itu yang paling baik amalnya. Jadi ayat berbicara siapa yang paling baik amalnya. Seolah-olah di situ tidak penting siapa yang paling banyak amalnya. Karena antara yang paling banyak amalnya dengan yang paling baik amalnya itu berbeda. Tentu idealnya ya amalnya banyak juga baik, dalam pengertian ya jelas ada dasar hukumnya. Ya. Sebelum masuk Ramadan sedikit ini saya ingatkan, ini sudah tanggal berapa Bapak Ibu? Sya'ban, tanggal berapa sekarang? 8 Sya'ban. Hati-hati di bulan Sya'ban itu nanti ada memasuki tanggal 15 yang akan disebut dengan Nisfu Sya'ban. Itu banyak sekali hadis-hadis yang beredar mungkin di media sosial ya, di WA kita dan seterusnya, beredar tentang anjuran untuk menghidupkan malam harinya di bulan apa, di malam Nisfu Sya'ban, dan siang harinya dianjurkan berpuasa. Puasa yang niatnya puasa Nisfu Sya'ban. Siapa orang yang sholat pada malam Nisfu Sya'ban, ada yang 12 rakaat, ada yang 100 rakaat, maka akan demikian dan demikian keutamaannya. Orang akan tergiur, siapa yang tidak tertarik mendapatkan keutamaan. Tetapi dia sudah terlena bahwa apa yang diamalkannya itu ternyata berdasarkan hadis yang palsu. Ya, itu hadis-hadis tentang Nisfu Sya'ban itu banyak yang dhaif dan juga ada yang palsu. Itu bisa dibaca dalam ritual bid'ah dalam satu tahun, itu ada ya kitab agak tebal itu. Nah, itu contoh ya bulan Sya'ban ini ya, supaya nanti berhati-hati dengan ya ceramah-ceramah yang menganjurkan untuk menghidupkan malam Nisfu Sya'ban yang sebenarnya tadi tidak ada dasarnya atau dasarnya lemah. Yang berikutnya, ini masih kaitan Rajab Sya'ban ya, memasuki Ramadan. Juga sering kita mungkin mendengar ada hadis yang mengatakan Rajabun, bulan Rajab itu adalah Syahrullah, bulannya Allah. Wa Sya'banu, dan bulan Sya'ban itu adalah Syahri, bulanku, bulannya Nabi. Wa Ramadan Syahru Ummati, dan bulan Ramadan itu adalah bulan untuk umatku. Nah hadis ini beredar, tetapi sebenarnya menurut Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Autar itu termasuk hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Dan juga Ibnul Qayyim mengatakan hadis tersebut adalah hadis yang palsu.
Biasanya juga menjelang Ramadan ini, bulan Sya'ban ini, suka ada doa ya. Jadi doanya dalam hadisnya, idza dakhala rajab, apabila masuk bulan Rajab, nanti juga ada kaitan dengan Ramadan, itu kita dianjurkan membaca doa, Allahumma barik lana an Rajaba wa Sya'bana wa barik lana fi Ramadan. Itu kan sering dibacakan. Allahumma barik lana an Rajaba wa Sya'bana wa barik lana fi Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini, juga berikanlah keberkahan kepada kami fi Ramadan, di dalam bulan Ramadan nanti yang akan kita lalui. Hadis ini secara makna tidak ada persoalan. Namanya orang berdoa, berdoa itu kan sah-sah saja. Bahkan doa dengan bahasa kita sendiri juga boleh. Tetapi persoalan dalam ilmu hadis ini tidak boleh menyandarkan kalau ini dari Nabi, nah kira-kira begitu. Kalau isi doanya sebetulnya tidak ada persoalan, doa itu baik-baik saja. Tetapi orang sering mengatakan Rasulullah SAW apabila masuk Ramadan senantiasa membaca doa ini. Nah ini yang tadi, kalau sesuatu disandarkan kepada Nabi padahal Nabi sendiri tidak mengatakan hal itu, ini menjadi problem kalau di dalam ilmu hadis. Ternyata hadis ini menurut Imam Bukhari ini termasuk kategori ya, munkarul hadis ya. Dan juga menurut Imam Nawawi hadis ini hadisnya do'if ya. Jadi doa Rajab, Sya'ban dan Ramadan itu hadisnya adalah hadis yang do'if. Ibu-ibu, bapak-bapak, terus kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya kita masuk kepada Ramadannya. Tidak akan saya bacakan semua hadis-hadis yang berkaitan dengan Ramadan. Saya akan membacakan beberapa hadis yang hadis ini tadi sering mungkin Bapak Ibu mendengar atau beredar, tapi sebenarnya tadi hadisnya do'if ya, atau maudhu, ada yang palsu. Yang pertama, contoh hadis-hadis do'if di seputar Ramadan itu, yang pertama adalah hadis mengatakan awalu syahri Ramadana rahmatun. Awal bulan Ramadan itu adalah rahmat. Wa awsatuhu maghfiratun, dan pertengahan Ramadan itu maghfirah, ampunan Allah. Wa akhiruhu ikum minanar, dan akhir dari Ramadan itu pembebasan dari api neraka. Ini coba Bapak Ibu amati, nanti di bulan Ramadan banyak para da'i menyampaikan hadis ini. Ramadan itu kan dibagi 3 bagian, 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari ketiga. Nah itu 10 hari pertama itu adalah berisi rahmat Allah. Lalu kemudian 10 hari kedua itu maghfirah, berisi ampunan-ampunan Allah. Dan 10 hari ketiga itu aikum minanar, pembebasan dari api neraka. Sepertinya hadis ini baik ya, dan tidak ada persoalan, karena memang Ramadan ini berisi rahmat, berisi maghfirah, dan aikum minanar. Sepertinya baik. Tetapi karena persoalan ibadah, maka ibadah itu bukan semaunya kita. Tapi ibadah itu harus jelas ada dasar hukumnya, ada landasannya. Pertama, dari sisi periwayatan ini hadis ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa di dalam hadis ini terdapat seorang rawi yang bernama Salam bin Sawaf. Ini termasuk orang yang didhaifkan atau yang dilemahkan. Juga menurut Syekh Albani, hadis ini termasuk hadis yang munkar. Jadi ini jelas bukan hadis yang sahih, yang dikatakan Ramadan dibagi 3 bagian, itu rahmat, maghfirah, dan ikum minanar. Lalu kemudian yang kedua, logika, secara logika, apa iya
rahmat Allah itu hanya turun pada 10 hari pertama saja. Masa rahmat Allah dibatasi? Di bulan Ramadan itu bukankah seluruhnya full dengan rahmat Allah? Tapi kalau dengan hadis ini seolah dikapling. Jadi rahmat Allah hanya turunnya 10 hari pertama. Jadi kalau sudah 10 hari kedua, rahmat Allah sudah tidak akan turun lagi. Kalau kita memasuki 10 hari pertama, kita belum bisa mendapatkan maghfirah Allah. Kita belum bisa memohon ampunan Allah, karena maghfirah itu nanti akan turun di Ramadan yang kedua, 10 hari kedua. Apa seperti itu? Apa iya? Bukankah maghfirah Allah, ampunan Allah itu terbuka setiap saat, sampai kapanpun, mau siang, mau malam, ya, sampai ya, akhir hayat sekalipun, itu maghfirah Allah, ampunan Allah itu senantiasa terbuka. Tapi dengan memahami hadis ini, justru menjadi maghfirah itu ya terkapling hanya di Ramadan yang kedua saja. Itu kan menjadi mempersempit, ya. Mempersempit makna yang seharusnya maghfirah itu adalah full, ya, selama Ramadan itu berisi rahmat Allah, berisi ampunan Allah itu silakan dicari sejak memasuki awal Ramadan pertama sampai Ramadan yang terakhir. Dan hadis ini telah bertentangan dengan hadis sahih yang lainnya. Yang kita juga sering menyimak hadis yang sahih ini, man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufirolahu ma taqaddama min dambih. Ada juga redaksi yang mengatakan man soma. Ada yang menggunakan man koma. Koma itu artinya berdiri. Berdiri itu artinya ibadah secara umum. Siapa orang yang beribadah di bulan suci Ramadan? Kalau soma, siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan? Imanan, dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan penuh harap kepada Allah, ghufirolahu mataqaddama min dambih, akan diampuni dosa-dosanya. Bukan hanya saja dosa hari ini, tapi dosa yang telah lalu juga. Di situ tidak disebutkan kapan maghfirah itu, di awal kan, di tengah atau di akhir? Tidak, ya. Hadis yang sahih ini, maka kita maknai, ya, ini hadisnya riwayat Bukhari Muslim, ya, yang man qoma ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambih. Ini berlaku umum, ya. Jadi Allah membuka pintu-pintu maghfirah. Siapapun yang berpuasa Ramadan, siapa yang beribadah di bulan suci Ramadan itu, insya Allah akan diampuni dosa-dosanya. Ini hadisnya sahih. Dan ini tadi berlawanan hadis yang tadi, yang dhaif tadi, berlawanan dengan hadis ini, hadis yang sahih. Karena di hadis yang dhaif dikatakan maghfirah itu hanya di 10 hari kedua. Sementara hadis yang sahih tidak membatasi, tapi sejak awal sampai akhir. Ini contoh hadis yang pertama. Nanti diingat-ingat Bapak Ibu, ya. Mesti ada ustaz yang menceramahkan hadis ini. Yang kedua, contoh yang kedua. Ini juga sering beredar. Hadis tentang melawan hawa nafsu. Dalam hadis disebutkan begini, rajahna minal jihadil asgar. Jadi Nabi sampaikan kepada para sahabat, kita itu rajahna min jihadil asgar, baru saja selesai dari jihad yang kecil, jadi perang yang kecil. Padahal Nabi bicara itu setelah perang Badar. Perang Badar itu kan perang yang besar. Tapi justru Nabi mengatakan rajahna min jihadil asgar, kita baru selesai dari perang kecil, ila jihadil akbar, akan menuju kepada perang yang akbar, perang yang besar. Kita akan ketemu dengan jihad yang lebih besar dari ini. Sahabat kan ya tidak paham, aneh, kenapa ya kok Nabi katakan ini perang kecil atau ini jihad kecil? Bukankah selama ini yang kami rasakan, yang kami alami, kita telah pernah mengalami beberapa peperangan, dan perang inilah, perang Badar inilah perang yang paling besar, tapi kenapa Nabi katakan ini perang kecil dan akan ketemu dengan perang yang lebih besar? Apakah akan terjadi perang yang lebih besar lagi? Kemudian qalu, para sahabat bertanya, wa ma jihadul akbar,
Apa jihad akbar itu ya Rasul? Namanya kita akan mengalami perang yang lebih besar itu, perang apa itu ya Rasul? Qala, kemudian Nabi menjawab, yang dimaksud jihad akbar itu adalah jihadul qalbi, jihad melawan hati. Jihad hati, atau maksudnya itu jihadun nafsi, jihad melawan hawa nafsu. Hadis ini akan dimaknai, sesungguhnya jihad yang paling besar adalah jihad melawan hawa nafsu. Ya. Karena Nabi katakan seperti itu. Mari kita bedah hadis ini, apakah betul jihad yang tertinggi, jihad yang paling besar itulah jihad melawan hawa nafsu. Yang pertama, kita jelaskan kaitan dengan hadisnya terlebih dahulu. Menurut Ibnu Taimiyah, hadis ini adalah la asla lahu, tidak ada asalnya. Ini tidak jelas, ini hadis ini dari mana ini? Kok dikatakan jihad yang paling besar adalah jihad melawan hawa nafsu, ini dari mana asalnya? Kata Ibnu Taimiyah, itu tidak ada, itu asalnya dari mana? Demikian pula menurut Imam Qardawi, saya baca dalam Fikih Kontemporer, ya. Qardawi punya tulisan tuh Fikih Kontemporer, ada 3 jilid itu, besar-besar itu, bisa dilihat itu, dicek, bahwa hadis ini itu ternyata memang bukan hadis, ya memang bukan hadis, tidak ada. Ini kata Yusuf Qardawi, ini bukan hadis, tetapi ini adalah perkataannya seorang sufi. Ya, bagaimana kita ketahui kalau orang sufi itu kan pekerjaannya kan pekerjaan memperbaiki hati terus. Orang yang senantiasa menjaga diri, tidak mau bergaul dengan banyak orang, nanti khawatir ya tambah banyak dosa. Dia lebih suka untuk menyendiri, berkhulwat, mengasingkan diri. Itu tujuannya untuk ya menjaga hati, ya tazkiyatun nufus, itu pembersihan jiwa. Jadi kata Qardawi, ini perkataan seorang sufi, kalau tidak salah namanya Ibrahim An-Nakhai. Ya kalau pendekatannya kacamata sufi, apa sufi itu apa artinya? Apa mas, sufi itu apa? Ya sufi itu kata orang-orang katanya suka film India. Jadi orang ini, anda ini sufi semuanya yang senang film India, katanya sufi. Atau ya suka film ihi-ihi, yang senang film begitu namanya orang-orang sufi. Ya tentu sufi yang dimaksud adalah ya tadi orang-orang yang ingin lebih banyak mendekatkan diri taqarruban ilallah, tetapi juga dengan cara banyak mengasingkan diri, mengasingkan dari pergaulan-pergaulan. Ya jelas dia kerjaannya memang memperbaiki hati terus. Jadi kalau bagi para sufi memang jihad tertinggi itu melawan hawa nafsu. Yang penting jangan marah. Yang penting ya kita tidak usah ya dengan emosi. Itu yang terbaik di hadapan Allah, yang terbaik itu orang-orang yang mampu melawan hawa nafsu. Istilah puasa pun ya substansi berpuasa itu adalah mengendalikan emosi, menahan diri dari hawa nafsu, itu adalah jihad yang tertinggi. Nah jadi kaitannya di sini, yang pertama dari kacamata ilmu hadis itu sendiri, ada yang mengatakan la asla lahu, itu tidak ada asalnya, dan tadi Yusuf Qardawi mengatakan hadis itu malah bukan hadis, ya perkataan seorang sufi saja. Lalu kemudian yang kedua, dilihat dari makna, ini juga tadi telah mempersempit makna, bahkan menghilangkan makna jihad-jihad yang lainnya. Jihad yang tertinggi, jihad melawan hawa nafsu. Padahal ada jihad juga dalam pengertiannya, mohon maaf ya, berperang. Bagaimana ketika di Palestina, ketika dibantai oleh orang Israel,
mungkin kita katakan enggak usah ngelawan Israel, yang penting kita enggak usah marah. Itu juga sudah jihad tertinggi. Setiap kali ada kaum muslimin yang mungkin dibantai oleh orang-orang kafir, kita ikut bersemangat seperti sekarang yang terakhir di mana itu? Suriah ya. Aleppo ya. Lalu kita bersemangat ingin membantu ya. Baik itu pemanya materi, mungkin orang-orang yang di sana langsung terjun ikut berjihad. Lalu kita katakan enggak usah ikut berjihad ke sana. Ngapain ikut perang? Karena kata Nabi perang yang tertinggi itu melawan hawa nafsu. Kan sudah, itu sudah cukup bisa masuk surga. Jadi menghilangkan makna jihad-jihad yang lainnya. Kan jihad itu maknanya luas. Ada jihad dalam pengertian berperang sebagaimana memang terjadi pada masa Nabi. Dalam kondisi tertentu mungkin umat Islam akan mengalami itu. Ya, perang. Orang sering mengatakan, mohon maaf ya, tanda kutip itu. Kelompok Syiah mungkin juga itu bisa menjadi bom waktu. Sekarang juga baru ramai tentang kebangkitan apa itu? PKI itu mungkin saja. Jadi dalam kondisi-kondisi tertentu jihad dalam pengertian perang ya ada. Di samping jihad juga salah juga kalau diartikan jihad itu satu-satunya diartikan perang, itu juga salah. Karena jihad itu luas. Seperti orang mencari ilmu, nah kita mencari ilmu seperti ini juga sudah termasuk jihad. Dalam hadis Nabi kan ada tuh. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Siapa orang yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, fa huwa fi sabilillah, orang itu sedang berada dalam jalan Allah. Maka mencari ilmu ini sedang berjihad. Karena sedang berjihad, maka jangan ada yang ngantuk. Jihad kok ngantuk. Bagaimana letak jihadnya? Lihat tangan matanya. Kan tadi mencari ilmu bagian dari jihad. Berbakti kepada kedua orang tua juga itu jihad. Pernah ada seorang sahabat mengajukan izin kepada Rasul, ya Rasul, aku ingin ikut berjihad bersamamu. Lalu Nabi bertanya, apakah kamu masih punya orang tua? Iya ya Rasul, orang tua kami sudah mudur, sudah sepuh. Kalau kamu ikut berjihad, siapa yang akan mengurus orang tuamu? Tidak ada ya Rasul, kecuali aku. Kata Nabi, uruslah orang tuamu. Dengan mengurus orang tua pun termasuk jihad. Padahal dia ingin jihad secara langsung berperang. Tapi Nabi melarang. Yang bisa berperang dengan aku, berjihad langsung di medan perang, mari ikut berangkat. Tetapi kamu karena punya orang tua, kalau kamu jihad kan tujuannya apa? Mati, mati syahid. Kalau mati syahid, siapa yang merawat orang tua? Tidak ada. Justru kepada sahabatnya Nabi melarang, enggak usah ikut. Rawat orang tua, berarti merawat orang tua juga termasuk kategori jihad. Di kelompok-kelompok yang ekstrim, tanda kutip, mereka sering mengartikan jihad sama dengan perang, itu juga salah. Jadi jihad itu luas. Kondisi tertentu iya. Sebagaimana kelompok sufi ya, orang-orang sufi yang mengartikan jihad sama dengan melawan hawa nafsu, itu juga ya salah. Jadi seolah-olah tidak ada lagi jihad yang lain. Orang sufi itu ya sukanya yang menyendiri diam. Dan dilihat dari etos, justru dengan membawakan hadis ini, jihad tertinggi melawan hawa nafsu itu ya menjadikan tadi orang ya menjadi malas, tidak semangat berbuat yang lainnya, karena semangat jihad tertingginya itu hanya melawan hawa nafsu. Tidak usah beginilah, tidak usah begitu, yang penting hati kita baik, yang penting kita ya tadi baik. Itu yang keberapa ini? Ketiga. Yang kedua. Sekarang contoh hadis yang ketiga. Yang ini berkaitan dengan bulan Ramadan. Ya, kita pilih. Nah ini sering beredar nih, hadis tentang tidurnya orang puasa. Ya. Apa itu? Ibadah kan? Tidurnya ibadah. Itu, orang puasa itu ibadah. Ini hadisnya seperti ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Naumus shaimi ibadatun." Tidurnya orang puasa itu ibadatun, ibadah. "Wasuntuhu," dan puasanya itu tasbihatun, sebagai tasbih.
wa amaluhu mudha'afun, amalnya itu dilipat gandakan. Wa du'ah mustajabun, dan doanya akan dikabulkan. Wa dhanbuhu maghfurun, dan dosanya akan diampuni. Rawahul Baihaqi, hadis riwayat Baihaqi. Hadis ini kalau didengar sepintas memang menarik. Puasanya itu sebagai tasbih, amal-amal orang berpuasa itu dilipat gandakan, doa-doanya dikabulkan, dosa-dosanya diampuni, plus juga tidurnya pun sebagai ibadah. Pertama, hadis ini menurut Imam Al-Iraqi ini termasuk ya, hadis yang dhaif. Juga menurut Syekh Albani juga hadis ini termasuk kategori hadis yang dhaif, karena di dalamnya terdapat beberapa rawi, diantaranya ada rawi yang bernama Sulaiman bin Amru, ini dituduh sebagai seorang pendusta. Mungkin beberapa kalimatnya baik ya, tetapi khusus kalimat tidurnya ini, dan terkadang para dai menyampaikannya sepotong ya, cuman sekedar naumus shaimi ibadatun, tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Maka wajar ya kalau ketika puasa kebanyakan orang tidur. Jadi kalau suami ibu ya banyak tidur, dibangunkan itu marah, turun kerja marah-marah, karena alasannya sama-sama sedang beribadah. Dari sisi etos ini juga jelas salah ya. Harusnya kan kita itu bersemangat. Coba kita ingat sejarah Ramadan, pernah beberapa kali peperangan terjadi di bulan suci Ramadan, itu kan menunjukkan semangat, tidak ada persoalan walaupun perut lagi lapar, kondisi fisik lemah. Tapi justru beberapa perang itu terjadi di bulan suci Ramadan, jadi harus semangat. Tidur itu sebenarnya kalau dilihat dari kacamata hukum itu kan hukumnya mubah. Mubah itu boleh, mau tidur ya silahkan, tidak tidur pun ya silahkan. Tidur tidak mendapatkan pahala, tidak tidur pun tidak berdosa. Itu hukum mubah itu kan begitu. Jadi awalnya tidur itu tidak ada kaitan ini wajib atau sunnah, tidak ada. Ya mubah saja, boleh, silakan. Dan tidak ada kaitan dengan ya seremoni sebuah ibadah atau ritual ibadah, tidak ada. Kembali ke hukum yang umum, sesuatu dikatakan mubah itu sebenarnya berlaku untuk umum juga. Sesuatu yang mubah itu apabila diniatkan memang ibadah, diniatkan sesuatu yang positif, ya bisa memang benar, bisa menjadikan nilai ibadah. Tapi jangan mengeneralisir bahwa tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Mungkin ya, ada si A, karena kebetulan tidak ada kegiatan daripada keluar, ngerumpi, dan sebagainya, saya pakai tidur sebentar untuk nanti supaya bisa yang mulai atau bisa tarawih. Ya niat-niat seperti itu kemudian tidur, insya Allah kita akan memiliki nilai ibadah. Istilah dulu siang harinya ya, istilah failullah. Tapi untuk mengumpulkan tenaga supaya bisa beribadah lebih baik lagi. Ya, niat seperti itu, maka tidur seperti itu insya Allah akan memiliki nilai ibadah. Tapi orang tidak ada kepentingan apapun, yang penting tidur. Bahkan setelah sahur langsung tidur, bangun jam 10 siang, itu tidak ada apa-apa kok, menjadi ibadah itu apa. Bahkan akan lebih baik perbandingannya, ada dua perbandingan. Si A ketika berpuasa tidur, mungkin tidak ngerumpi, tidak ngerasani, mungkin ya itu akan mendapatkan sesuatu yang baik. Tetapi si B tidak tidur, tidak ngerumpi, tidak ngerasani, tapi malah dipakai baca Quran atau ikut kajian-kajian. Coba besok ya, para takmir-takmir masjid semuanya mengagendakan Ramadan itu sesuatu yang berkualitas. Sekarang kan sedang semarak apa itu tahfidz Quran ya, Ramadan menghafal, karantina selama 1 minggu atau 10 hari sambil iktikaf, itu kan baik. Dan itu tidak tidur dalam pengertian
lebih banyak dihabiskan untuk sesuatu yang bermanfaat. Jadi jangan dimaknai tidur itu sesuatu yang ya pasti memiliki nilai ibadahnya. Ya tergantung tadi niat tidur itu sendiri sebagaimana niat pada umumnya melakukan satu hal yang hukumnya mubah. Ibu, bapak-bapak dan sekalian, sepertinya jam 7 kurang 5 menit. Tidak saya bacakan semua hadis-hadisnya, tapi itu diantaranya yang saya pilih, kiranya sering saya mendengar itu dari para beberapa penceramah, dan mungkin Bapak Ibu pun pernah mendengar, atau yang belum mendengar suatu saat akan mendengar. Maka kita sudah paham kalau yang demikian itu ternyata dilihat dari sisi hadisnya ada problem, ada persoalan. Kemudian dari sisi-sisi yang lainnya pun ternyata ya malah tidak menunjukkan sebuah semangat yang tinggi bagi seorang muslim atau mukmin. Untuk lebih memperdalam, kalau ada masih waktu ya silakan nanti lanjutkan dengan tanya jawab. Saya akhiri dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.